Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita dari Rimba Bujang menuju keluar ke Simpang Somel teman-teman ya. Ini posisi kita lagi pas di depan SPBU Rimba Bujang. Jadi ini kita atau tempatnya di depan Puskesmas Rimba Bujang ini teman-teman ya. Nggak kelihatan karena ada mobil truk parkir. Nah, jadi ini kita masih di Rimba Bujang. Nah, ini kita menuju ke arah Simpang Somel, teman. Simpang Somel itu udah masuk Muara Bungo. Sekarang ini kita di Rimba Bujang masih masuk Kabupaten Tebot, teman ya. Nah, jadi perjalanan kita kali ini menuju Simpang Somel, teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa saksikan terus video kami ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Ini kita udah keluar jalur 2 Rimba Bujang. Kita mau menuju ke Simpang Somel. Simpang Somel ini nanti ketemunya kita lintasan antara dari Muara Bungo ke arah Padang, teman-teman ya. Nah, nanti kita keluarnya Simpang Somel itu di persimpangan kita, kalau kita ke arah kanan itu kita menuju arah Padang, Darmas Raya. Nah, kalau kita belok kiri itu ke arah Muara Bungo. Nah, jadi ini kita dari Rimba Bujang mau menuju Simpang Somel. Nah, jadi saksikan terus video ini teman-teman ya. Dari Rimba Bujang ini keluar ke Simpang Somel jalan lintas itu teman-teman. Ini kelihatannya jalan ini lagi mau pelebaran jalan nih teman-teman. Kelihatan sebelah kiri sebelah kanan ini mau dilebarin lagi. Bagus maju pembangunan di Rimba Bujang ini teman-teman ya. Jadi kita dari Rimba Bujang ini keluar itu melewati unit 3 teman-teman. Unit 2, unit 3. Di depan unit 3. Ini barulah kita sampai ke Simpang Somel. Ini karena jalannya lagi di scrub, jadi berdebu teman-teman. Kalau pakai motor ini bertambah bedak kita nih teman-teman. Beda alami ini teman-teman. Yang beda debu. Wah, ini udah bagus lagi jalannya nih. Udah bagus nih. Jadi kalau biasanya estimasinya teman-teman ya, dari Simpang Somel ke dari Rimba Bujang ke Simpang Somel ini sekitar 20 menit teman-teman. Karena tidak terlalu jauh. Itu kita nanti depan kita keluar dari jalan lintas Muara Bungo Padang. Ini jalannya udah bagus teman-teman, udah mulus jalannya nih. Ini dari Rimba Bujang ini teman-teman, ini banyak terapel-terapel ke Padang teman-teman. Rimba Bujang Padang, Rimba Bujang Jambi. Banyak teman-teman. Nah, di beberapa video sebelumnya ada yang nanya, Kak, dari Rimba Bujang ke Darmas Raya itu berapa jam? Jadi kalau dari Darmas Raya, Darmas Raya itu kan luas teman ya. Kalau dari Rimba Bujang ini aja ke Darmas Raya awal, itu kan kita masuknya awal itu di Sungai Rumbai teman-teman. Jadi kalau dari sini ke Sungai Rumbai itu kira-kira
sekitar kurang lebih 1 jam teman-teman. Itu sekitar 1 jam ya. Jadi kalau ke Kota Baru, kayak kalau ke Pulau Punjungnya lagi ya, ya hampir 2 jam dari sini teman-teman. Dan dari sini kalau ke Padang itu sekitar 6 jam teman-teman. 6 atau 7 jam udah dekat. Nah ini kita nanti keluar di Simpang Somel ini itu udah dilintas. Udah dilintas Morobungo Padang teman-teman. Ini kita udah di Desa Rimbo Mulyo teman-teman. Rimbo Mulyo, ini 3 nih. Ini kita udah di 3 nih teman-teman. Ini PTPN teman-teman, sawit PTPN. Nanti di depan itu sebelah kiri ada kantornya, tapi nggak tahu ya PTPN berapa. Nah ini kita ada mau dekat keluar nih teman-teman, ke Simpang Somelnya. Kalau nggak salah kantornya itu di depan ini sebelah kiri, itu nggak kelihatan lagi teman ya, udah gelap. Ini kita udah maghrib ini. Nah ini sebelah kiri ini teman, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah ini teman-teman, ini kantor unit usaha Rimbo PTPN 6 juga teman-teman. Nah ini kita udah mau menurun ke depan itu ada ini Simpang Somel lagi teman-teman ya. Ini kita lagi di atas, kita menurun ke bawah. Dulu ceritanya teman, kalau hari terang dari sini tuh kelihatan Gunung Kerinci, puncak Gunung Kerinci dari sini teman-teman. Kalau hari terang, nah itu kelihatan teman-teman dari sini. Enggak malam. Tuh lihat, ini karena apa? Udah malam ini karena apa? Kabut juga kan. Agak mengap sedikit, oke. Nah, ini kita udah sampai di Simpang Somel teman-teman ya. Simpang Somel Kabupaten Morobungo teman-teman. Nah itu di depan itu lintasnya, jalan lintasnya. Jadi kalau kita ke kanan itu kita ke arah Padang, ke arah Damas Raya, Solo, Solunto, Sujunjung ke kanan. Kalau kita ke kiri itu kita balik ke Morobungo lagi, ke Morobungo, Bangko, Sarolangun, Jambi teman-teman. Nah ini lah jalan lintas Morobungo Padang. Nah, ini yang lintasnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini cuman ya kurang lebih 20 menit lah. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.